Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bin i'matihi tatim wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du Pemirsa dari kesaksian rugyah syariah kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Wirid Penangkal Setan yang disusun oleh Alustad Samsul Munir Amin. Diterbitkan buku ini oleh pustaka pesantren. Mari kita mulai saja. Wirid penangkal setan. Diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Makmun dari dinasti Abbasiyah akan menyita uang sebesar 500 dirham dari seseorang lelaki Nasrani. Karenanya, Khalifah mengutus seorang petugas untuk menjemput paksa orang Nasrani tersebut. Di tengah perjalanan, ternyata dia bertemu dengan lelaki yang dimaksud. Kebetulan, saat itu si lelaki Nasrani sedang memikul sekarung rumput. Ketika itu, karung rumput yang dipikul agak miring letaknya. Lalu lelaki itu meluruskan, namun karung rumput itu menjadi miring kembali ke sebelah yang lain. Begitu seterusnya, maka laki-laki itu mengucapkan, "La haula wa la illa billah," yang artinya tiada daya dan kekuatan selain dari Allah. Mengapa engkau menaruh simpati kepada kalimat itu, sedangkan engkau tidak beriman kepada Allah? Utusan khalifah merasa heran, segera bertanya kepada lelaki Nasrani itu. "Aku telah mempelajarinya dari malaikat langit," jawab si Nasrani. Mendengar jawaban Nasrani, utusan khalifah tambah terperanjat, terkejut bukankah dia non muslim bagaimana mungkin ia mempelajari dari malaikat langit maka ketika keduanya telah sampai di kerajaan utusan khalifah itu menceritakan apa yang dilihat didengarnya dari lelaki nasrani kepada sang khalifah Bagaimana engkau mempelajari kalimat itu dari malaikat langit? tanya khalifah kepada lelaki Nasrani. Mendapat pertanyaan khalifah laki-laki itu bercerita. Aku mempunyai seorang paman yang kaya raya. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Aku melamar putri paman itu tetapi lamaranku ditolak. Putri itu dikawinkan dengan orang lain. Pada malam pesta perkawinan, pengantin lelaki ternyata mati meninggal dunia. Kemudian aku lamar lagi putri itu, tetapi lamaranku itu pun ditolak, dan dia dikawinkan, dan dia kawinkan lagi putrinya dengan lelaki lain. Tetapi laki-laki itu pun akhirnya meninggal dunia pada malam pertama perkawinannya. Demikian pula orang ketiga yang mengawini putri cantik jelita itu. Setelah itu aku melamarnya lagi untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini lamaran, lamaranku diterima karena sudah tidak ada lagi laki-laki yang mau mengawini putrinya. Karena takut meninggal dunia pada malam pertama. Ketika aku sedang berdua di dalam kamar dengan istriku, tiba-tiba datang setan dalam bentuk besar seperti gunung. Setan itu menjerit dan membentak kepadaku, "Engkau mau kemana? Menemui istriku?" Jawabku ketakutan. "Apakah engkau tidak tahu apa yang sudah aku lakukan terhadap para lelaki-lelaki yang telah mengawininya?" Setan itu mendekatiku, seakan-akan hendak mencekikku. Bukankah mereka semua mati? Ya, aku mengerti. Kalau engkau mau, biarkan perempuan itu menemaniku di malam hari, dan di siang hari dia menemani, menemanimu. Kalau tidak, kalau tidak mau, engkau akan aku bunuh. Setan itu berkata lagi. Baiklah, aku setuju, jawabku. Demikianlah hal itu terberlangsung cukup lama. Malam ini aku akan naik ke langit untuk melihat takdir. Apakah malam ini engkau akan menyertaiku naik ke langit? Setan itu berkata padaku pada suatu malam, "Ya, aku bersedia." Lalu setan itu berubah bentuknya menyerupai seekor unta. "Naiklah engkau ke punggungku," kata setan. Bulu kudukku gemetar. Dengan keberanian yang tersisa, aku pun menuruti perintahnya. Kemudian ia terbang mengarungi angkasa, naik di gugusan awan dan melintasi langit pada saat itu aku mendengar suara para malaikat mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah Ketika setan mendengar ucapan para malaikat tersebut, terjatuhlah ia ke bumi, lalu tergeletak seperti mayat. Aku sendiri ikut terjatuh di sisinya. Berapa saat kemudian setan itu sadar kembali, dan ia berkata kepadaku, "Pejamkan matamu." Aku menuruti perintahnya. Tiba-tiba aku sudah berada di depan pintu rumah. Ketika aku sudah kembali berdua dengan istriku, aku berkata kepada istriku, "Tutuplah semua lubang yang ada di rumah ini." Lalu istriku melaksanakan perintah itu pada malam harinya ketika setan datang dan sudah masuk ke dalam rumah, aku menutup pintu-pintu dan meletakkan mulutku ke lubang pintu sembari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Aku ulangi kalimat itu sampai tiga kali. Sesudahnya istriku berkata, masuklah. Aku masuk ke dalam rumah dan istriku menjelaskan kepadaku Ketika engkau mengucapkan kalimat itu, pertama kali yang pertama kali setan itu berlari mencari jalan keluar, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dan pada ucapan yang kedua turunlah api dari langit mengelilinginya, pada waktu ucapan yang ketiga api itu membakarnya, sehingga setan itu hangus menjadi abu. Tuhan telah melepaskan kita dari godaan makhluk terkutuk. Khalifah Al-Ma'mun mendengar kisah ini, itu. Khalifah Al-Ma'mun mendengar kisah itu penuh perhatian, menyimaknya, dan begitu selesai mendengar kisah tersebut, khalifah membebaskan lelaki Nasrani dan mengembalikan uang dirham yang sudah diterimanya. Hikmah dari pelajaran ini, wa saudaraku, wirid doa dan kalimat toibah sesungguhnya memiliki daya kekuatan tersendiri. Demikian pula kalimat hawkolah, hawkolah artinya adalah kalimat ucapan la, ucapan la kaulawala illa billah. Kalimat haw khauk, artinya la, wa la kuwata illa billah. Bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki kekuatan dan daya apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Memang benar adanya. Oleh karena itu, betapapun manusia memiliki cita-cita, impian, memiliki kekuatan, tetap saja semua itu ada batasannya. Dan dibalik kekuatan manusia, ada kekuasa, kekuatan dan kekuasaan Allah yang tiada terbatas. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beragama, biasakanlah kita memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal agar kita mendapat pertolongan darinya dan apa yang kita kerjakan senantiasa memperoleh manfaat wabillahi taufik wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah para pemirsa kesaksian rukiah syar'iyah Mari kita share kalau andai kata menurut Anda video ini tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, kemudian sharekan kepada teman-teman di medsos yang Anda miliki. Kemudian, kami juga butuh saran dan pendapat Anda yang membangun demi kemajuan channel ini. Jangan lupa, sekali lagi, subscribe, subscribe, dan subscribe.